Apa kemudian Allah Subhanahu wa taala apa menimbang lagi, jadi menimbang lagi, melihat lagi bagaimana orang ini layak atau tidaknya masuk surga, karena manusia masuk surga itu melewati kasih sayang Allah dulu. Ya, setelah itu ditimbang amal kebaikannya. Kalau amal kebaikannya lebih banyak, dia masuk surga. Kalau amal kejahatannya lebih banyak, dia masuk neraka. Tetapi dilihat dulu, yaitu dengan apa nih dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, layak enggak masuk surga. Karena orang masuk surga itu antara layak atau tidak. Ya. Contohnya orang psikopat. Orang psikopat itu layak enggak masuk surga? Jangan sampai orang psikopat itu masuk surga. Contohnya apa orang psikopat? Tidak ada rasa sayang menyayangi, saling tolong menolong. Tidak ada kasih sayang kepada umat manusia dan benda itu. Gitu. Ya. Terus dijelaskan juga dalam surah Al-Quran masih tentang berpikir makhluk ciptaan Allah dan apa tentang dunia akhirat, kesibukan dan urusan di dunia dan di akhirat. Berarti surat As-Sabah ayat 46 tentang kesibukan di akhirat, tentang kesibukan di akhirat. Jadi kalau itulah kita minta pertolongan kepada Allah. Al-Imran ayat 190 sampai 191 baca. Berdiri baca atau berdiri tidur berkorban. Baca. Biar mereka baca. Baca. Sama-sama baca Al-Quran ini, bacaan Al-Quran. Semuanya dalam satu orang. Empat satu lalu, ini baca sama-sama. Baca. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Jadi ini enggak ada tentang hadis, semua Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an menyampaikan kepada manusia tentang perkara urusan akhirat. Karena Nabi tidak tahu urusan akhirat tanpa diberitahukan oleh siapa? Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadis ini tidak ada. Karena hadis ini diwakilkan oleh surat Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Imran sama surat As-Sabah ayat 46 dan 90 dan 91. Nah, jadi akhirat itu kan kamu orang belum pada mencoba ya.
belum tahu akan di akhirat kalau kamu belum mati semua kan. Terus dimati dulu kamu baru tahu akhirat kan. Nah, sebab itu Nabi itu tidak mau menyampaikan sesuatu yang belum dilihat olehnya, belum dirasakan olehnya. Sebab itu Nabi itu julukannya apa? Fatona, jujur. Kalau apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dikerjakan, baru dibicarakan. Nah, karena ini belum terjadi, terjadinya apa nanti akhirat ini ketika manusia dibangkitkan dari mana? Dari kubur. Nah, sebab itu makanya pentingnya kalian membaca Al-Qur'an, jangan ngapain aja dulu, dengar aja, nggak dibaca, terjemahan juga nggak dibaca. Nah, itu bapak kan dengar, dosen ngomong dengar aja, nggak bakal pinter, hanya mendengar aja tanpa membaca. Makanya Nabi itu suruh baca itu, bismillahirrahmanirrahim, bukan suruh dengar. Bertiga, paling apa itu dengar aja, mana kitabnya, mana tulisannya, nggak ditulis, nggak dicatat, nggak dibaca. Suruh baca aja susah sekali. Tambah lama, tambah otak juga dipakai. Berdiri aja, nggak usah duduk lah, ngapain duduk pantat daripada gede, ini kakinya kecil. Itu kebanyakan duduk itu. Tambah lama, perhatiin. Terus, apa tadi yang disampaikan dalam surah Al-Qur'an? Apa? Hah? Coba satu orang maju. Apa? Coba terjemah yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari adalah tanda bagi orang-orang yang cerdas. Dan ayat selanjutnya menjelaskan alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala jalbihim. Yang bikin-bikin kamu di situ nggak ada tulisan cerdas di situ. Lihat lengkap. Apa itu? Bagi orang yang berbuat. Dan turun itu apa? Dan turun orang yang beriman. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka allazina yazkuruna yang yazkuruna mengingat Allah yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan dalam posisi berdiri dan duduk wa 'ala junubihim mereka sambil berbaring wa yatafakkaruna mereka berpikir pada penciptaan langit dan bumi. Rabbana ya Allah, akhlaqta. Sambil apa itu? Qobana itu apa? Berarti dia sedang apa? Sambil berdoa. Nah, iya. Rabbana ma khalaqta hadza ya Allah. Terhadap isi langit ini tidak ada apa-apanya bagimu. Tidak ada sia-sia yang kau ciptakan di dunia. Subhanaka maha suci kau ya Allah. Udah duduk pintar. Alhamdulillah masih ada yang rahmat Allah di masjid ini. Jadi seperti yang disampaikan tadi, bagaimana tentang Allah menciptakan sesuatu itu semuanya adalah maha suci Allah sempurna dan indah. Contoh, ada orang cacat. Orang cacat berkata dia tidak sempurna ciptakan karena dia nggak punya tangan atau nggak punya kaki atau nggak punya leher.
Apakah itu tidak sempurnaan ciptaan Tuhan? Kok ada orang cacat? Sedangkan Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Itu bagaimana jawabnya? Ayo. Sebab itu makanya mesti sekolah. Kenapa mesti sekolah? Supaya punya pemikiran, ide, kreatif, dan cerdas ketika di masyarakat. Karena masyarakat ada dua pertanyaan. Yang pertama tidak tahu, dan ini pertanyaan yang kedua masyarakat tidak tahu dan ingin mengetes sekitaran kita. Itu masyarakat di luar sana. Kalau kita nyogok pulau karena bahdul atau bodoh, kita akan susah itu. Dikerjain orang, dibodohi orang. Kalau kitanya pintar cerdas, kita akan selamat dari manusia yang jahil dan jahat. Sebab itu kesempurnaan ciptaan Allah. Kenapa ada yang manusia model begitu? Pernah lihat manusia-manusia model begitu enggak? Nah, dalam segi mata manusia memang tidak sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya pertama milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia memandang manusia dengan ketidaksempurnaan, tetapi pandangan Tuhan sangatlah berbeda. Menurut Tuhan itu sudah sempurna ciptaannya. Kok tidak ada kaki, cacat orang, apa itu sempurna ciptaan Allah? Ya sempurna dalam segi manusia. Itu. Karena semua yang ada di dunia adalah cobaan bagi dirinya dan keluarganya. Tidak ada manusia langsung ujuk-ujuk langsung masuk surga, tidak ada tanpa dipuji. Sebab itu bagi keluarga, istri adalah cobaan. Anak juga adalah cobaan. Semua adalah cobaan bagi umat manusia. Begitu pula manusia yang muncul setengah tidak pada hakikatnya seperti manusia pada umumnya, itu juga cobaan bagi dirinya dan keluarga. Tetapi tetap sempurna, karena itu ciptaan Allah. Karena kesempurnaan itu akan terjadi ketika nanti di surga Subhanahu wa taala Allah yang menciptakannya. Misalnya di sini cacat punya kaki, di surga nanti punya kaki. Yang penting masuk surga dulu. Masalahnya masuk surga dulu, baru kita itu bisa selamat. Bisa menggapai kita punya keinginan. Nah sebab itu di dunia ini adalah cobaan. Dunia ini adalah cobaan. Makanya bukan tempat untuk berlehai-lehai, untuk bersenang-senang, untuk berhura-hura. Karena dunia ini adalah cobaan bagi kita semua. Karena setelah cobaan, setelah susah, pasti ada kebahagiaan dan kenikmatan di situ. Tidak ada kebahagiaan dan kenikmatan didapat tanpa adanya susah, payah terlebih dahulu. Tidak ada orang langsung tiba-tiba kaya. Ya, langsung kaya mendadak turunan ahli waris, tidak ada. Manusia diciptakan untuk bekerja. Wa khalaqnal insana fi abad. Manusia diciptakan untuk apa? Berusaha. Bersusah payah bekerja, berusaha. Bukan tidur-tidur dapat duit langsung dari mana? Dari langit. Tidak ada. Orang kaya lahir dari orang miskin. Berarti enggak ada. Raja pun sama juga lahir dari orang miskin. Semuanya dari orang miskin. Dari lahir tidak bawa apa-apa. Sampai mati pun tangan terbeletak. Tidak bawa apa-apa juga. Sebab itu belajarlah sungguh-sungguh. Niatkan sukses itu. Mengangkat derajat kita dan keluarga kita. Supaya kita itu bisa mulia di sisi Allah dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh bangun dari tidurnya, dari selimutnya bangkit itu dari subuh. Ketemu untuk masyarakat, ketemu orang, ngobrol, silaturahmi. Itu Nabi pun disuruh dalam Al-Qur'an. Surat apa? Ya ayuhan
akademik yang ada di orang-orang baca Al-Quran, bacanya surat Al-Mudassir dari Al-Mudassir supaya manusia itu bisa saling bersilaturahmi. Sudah selesai. Sekarang satu lagi terakhir, Al-Ghasyiyah 17-21, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, wa ila as-samai kaifa nusibat, wa ila al-jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa zuyyinat, fadzakkir innama anta mudzakkir. Supaya manusia melihat apakah mereka tidak memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Salah satunya apa? Makhluk. Salah satunya apa? Binatang-binatang. Unta. Salah satunya apa? Gunung-gunung. Ya, salah satunya apa lagi yang ada di bumi ini? Semuanya kenapa tidak lihat itu? Ada yang menciptakan. Tidak mungkin muncul tiba-tiba sesuatu itu muncul. Manusia muncul dari mana muncul, ayam keluar dari mana muncul, kalau tidak ada yang menciptakannya. Dan ingatlah, mengingatkan kepada siapa peringatan. Saling mengingatkan, memperingatkan satu sama lain. Jadi manusia itu diwajibkan saling memperingatkan satu sama lain. Nasihat satu sama yang lain, nasihat. Perlu sesama nasihat menasihati. Karena sesuatu yang dinasihati itu pasti baik, nasihat itu pasti baik. Kalau bukan nasihat pasti itu adalah hasutan yang tidak baik. Selama itu nasihat pasti itu baik. Yang tidak baik hanyalah hasutan dan pujian. Pujian itu tidak baik karena pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu yang dipuji pasti akan hancur. Kecuali Tuhan. Lalu surat Yusuf ayat 109, baca, afaram yashiru fil ardi fayanzur. Disuruh apa? Disuruh apa? Memperhatikan di muka bumi ini, punya perhatian, manusia disuruh lihat, punya perhatian. Kenapa celananya hari ini jingkrak? Kenapa hari ini kakinya koreng? Kenapa hari ini kepalanya botak? Nah, itu supaya diperhatikan hidup itu. Kenapa temannya hari ini diam? Kenapa hari ini perutnya lapar? Kenapa itu semuanya? Kenapa? Nah, semuanya itu adalah perhatian. Maka seperti itu manusia harusnya perhatian. Kenapa sedikit yang taklim? Banyak yang pada ngomong-ngomong, ibu udah pintar kali, jadi orang hebat kali. Biarin aja. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.